Lahir sampai mati. Seperti itu. Kita anak pada kita mati itu kita dapat pahala syahid. Kalau tak di pondok pun tetap kita mengaji supaya kita jadi kaki mengaji. Kalau boleh kaki tangan pengaji. Nah, iya boleh. Kalau kita jumpa macam apa macam ibarat pemimpin yang kita nak lepaskan dia ke kita macam apa kalau macam kita jumpa seorang tu tentang hijau ke biru kan. Sampai kita untuk ilmu dulu yang hijau biru tu nanti kan macam hijau biru nanti susah saya di sini. Kita netral saja. Nah jadi begini Pak, anak tak ada pertanyaan tapi menjawab yang mungkin ditanyakan. Jadi kita segala-galanya itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Duk sesaat kita dengan ahli maksiat, Allah akan tanya kenapa waktu dengan ahli maksiat. Duk sesaat kita dengan ahli khair akan terlibat dengan kebaikannya. Duk sesaat di sini insya Allah kita akan berdoa Allah Taala selalunya. Serunonya sekali. Itu kasidah yang saya cadangkan setelah kasidah yang terakhir. Okay, jadi sesaat kita bersama ahli di majlis-majlis ilmu itu memang betul-betul menyelorokan lega, sono tenang, bening, nyaman, enak sekali. Tapi kalau pada saat kita waliyadzubillah pernah dosa saat di konser atau juga di tempat-tempat hiburan, kelap-kelap malam atau dengan tempat-tempat yang seumpamanya menangis kita, kalau pada saat itu dengan seserang meneteskan air mata darah sekalipun, tetap saja kekesalan dan juga tetap saja catatan yang tercatat tadi itu tidak akan terbayar. Nah jadi dengan gambaran yang am tadi itu, dukungan kita, sokongan kita, pikiran kita, upaya kita, tenaga kita, waktu kita, ilmu kita, harta kita, kekayaan kita, kita gunakan untuk kebaikan, untuk yang baik, yang kira-kira dengan kita, kita tidak akan jadi menyesal nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Saya tidak katakan sokong yang itu, sokong yang ini, tapi Allah bagikan akal pemikiran yang sehat, Allah bagikan pandangan dan panduan ilmu kepada kita-kita semuanya. Maka cobalah dengan kita-kita dapat menggunakan fasiliti nikmat yang Allah bagikan tadi itu kepada yang untungnya banyak, bonusnya banyak, kebaikannya banyak, pahalanya juga abadi selama-lamanya dengan kita pada hari kiamat. Kalau bimbang tak payah pangkah, kalau seneng bimbang pangkah semuanya sokong semuanya. Saya tak pernah masih bisa satu jadi banyak pertimbangan kawan-kawan ada pertimbangan, saya juga punya pertimbangan sendiri. Sebab kita pun tidak pasti saat ketika mereka taburkan 1001 janji, ternyata setelah terpilih pun bukan tambuan apa-apa, buat benda yang sama aja. Karena jadinya kita ada saham. Pada saat ada proyek-proyek yang tidak teru-teruan, kita ada saham kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku kita. Karena kalau sampai menjadi korban orang, kenapa handphone tak mati-mati lagi? Nanti bagi handphone berzikir selepas nih. Jangan berzikir sekarang, yang berzikir sekarang ini kita. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita inginkan, kalaulah Allah hanya bagikan usia kita sebatas 70 tahun saja, tapi kita nakkan kebaikan kita itu tetap tersambung dengan masjidnya, dengan surau-nya, dengan ceramahnya, dengan fikirnya, dengan ibadahnya, dengan kasidahnya. Kasidah itu dilakukan secara penuh dan bagus supaya akan teralih kepada generasi yang selanjutnya. Ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khul biyadi. Jadi
sudah kita tadi itu mungkin lagu yang pertama daripada kita terkongsikan sampai tersalih kepada generasi yang menyusul. Awak meninggal, kita mati, tapi kebaikan kita bersambung melalui generasi yang selanjutnya. Jadi kita nakan kebaikan kita tadi itu sejumlah fasiliti nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Jadi kita tak nak tersekat hanya dengan usia kita saja. Oke, yang lain silakan. Ya.